Zamzah mulia melangsaikan tukarkan gaji pemainnya. Dialakah sosial media Kelantan FC menyatakan bahawa Nori Zamzahiman mula melangsaikan tunggakan gaji pemainnya bayaran secara ansuran sempena menyambut hari raya. Namun Khairul Helmi tidak berpuas hati kerana ianya hanya dibayar RM1,000 kepada 20 orang terawal sahaja dan dia tidak termasuk dalam senarai tersebut. Ini usaha untuk menyelesaikan tunggakan 3 bulan gaji kerana esok nak raya. Itu saja, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, kata Nori Zamzahiman. Bagaimana pendapat anda? Cuba komen di bawah.